Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita senantiasa berjumpa dalam hal untuk kebaikan, dan mudah-mudahan sekali lagi di saat kemudian kita berpisah juga dalam rangka untuk kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tips yang diberikan oleh beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita ditinggikan derajatnya. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan bahwasanya Rasulullah menyampaikan, "Wa ma tabadhu ahadun lillah illa rafa'ahu Allah azza wa jalla." Dan tidaklah kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang yang dia itu senantiasa tawadhu kepada Allah kecuali diberikan atau ditinggikan derajatnya. Jadi orang yang kemudian menginginkan untuk ditinggikan derajatnya, maka bertawadhulah kepada Allah. Tawadhu berarti senantiasa nurut sama Allah, menjalankan apa yang kemudian diperintahkan oleh Allah, dan juga senantiasa menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah. Tawadhu kepada Allah. Tidak hanya kemudian yang wajib-wajib, kalau bisa kemudian kita menjalankan yang sunnah. Sebagaimana kalau kemudian dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memberikan pengajaran kepada kita semua agar di saat kita menginginkan diletakkan pada makom yang tinggi, maka kita diperintahkan untuk sholat malam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian dari malam, dari sepertiga malam, kita bermunajah kepada Allah, bertahajud kepada Allah, mendekat diri kepada Allah, menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan diri kita di tempat yang mulia, derajat yang tinggi. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, tawadhu kepada Allah berarti menerima segala apa yang kemudian diajarkan oleh Allah dan apapun yang kemudian diajarkan oleh beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga diajarkan kemudian untuk tawadhu kepada orang tua. Karena orang tua memegang kunci keberhasilan dari anak-anaknya. Ridallahu fi ridhal walidain. Ridha Allah itu terletak pada keridhaan pada orang tua. Maka di saat kemudian kita mampu untuk tawadhu kepada orang tua, kemudian orang tua ridha kepada kita, senantiasa mendoakan kebaikan kepada kita, maka insyaAllah Allah juga akan meninggikan derajat kita. Kita juga diajarkan untuk tawadhu kepada guru-guru kita, para kiai, para alim, para ulama, agar kemudian apapun yang diajarkan kepada kita memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya kepada kita. Dan disitulah kemudian letak ketika kemudian ilmu yang diajarkan itu menjadi ilmu yang bermanfaat, disitulah kemudian kita juga akan ditinggikan derajat kita. Bukan berarti kemudian kita tunduk kepada orang tua ataukah kemudian tunduk kepada guru-guru kita itu melecehkan, tidak. Justru disitulah kemudian letak kita menaruh penghormatan yang sebesar-besarnya
Karena kalau seandainya kemudian bukan beliau-beliau yang menjadikan diri kita menjadi orang hebat, menjadi orang yang tahu, menjadi orang yang ngerti, maka barangkali kemudian kita juga tidak tahu apa-apa. Dari lisan beliau-beliaulah, dari tangan beliau-beliaulah, dari apa yang kemudian beliau lakukan, semuanya dalam rangka untuk kebaikan kita. Jika kemudian kita bertawadhu kepada beliau-beliau, fa insyaallah Allah akan juga menempatkan diri kita pada derajat yang tinggi. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang tawadhu kepada Allah, tawadhu kepada orang tua dan juga guru-guru kita. Inna shiratal mustaqim billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لن أنحني لن أنسني لن أركب.